الله الله tiga kali empat kali dia duduk. Saya, kenapa tidak jadi sholat dek? Saya lupa solinya Ustaz. Ayo sholat taubat. Nah apa bacaannya? Sunnah membaca doa iftitah. Tidak hafal langsung al-fatihah. Sudah al-fatihah baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek yang panjang-panjang, yang pendek sekalipun kul-kul boleh. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Rakat kedua itu lagi. Yang penting yang bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti watini, jangan pak, biasa berakhir dengan walasri. Atau al-kafirun. Ah, biasa bapak nyasar. Nah, sudah naik rakat kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran bapak tuan-tuan yang saya hormati, kalau bapak lihat ada ustaz ulama yang sujud terakhir lama, memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi kalau menurut Syafi'i jangan diucapkan dalam hati. Daripada bapak bahasa Arab, bingung. Bapak-bapak, mau saya ajarkan doa taubat? Ayo, bismillah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima rasaktana. Doa makan itu, Pak. Kenapa bapak ikut? Karena bapak tidak tahu artinya. Iya, toh. Maka tidak harus bahasa Arab. Nabi cuma katakan berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa Sunda mangga. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Inggris kalau bapak tahu silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah tahu ah oh, dia bertobat. Ah. Oh, perempuan dia udah istri di rumah. Oh, suaminya kawin lagi. Boleh, silakan. Nah, pada saat sujud itu yang paling penting ini kalimat. Boleh bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreativitas kalimat bapak. Ya Allah, terimalah taubat hamba ini. Yang lebih penting ya Allah, berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Bahasa Arabnya, Rabbana la tusik kulubana ba'da ishadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hafal itu, tidak hafal boleh tadi bahasa isyarat saja. Yang penting ya Allah, berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil.